Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak kongsikan cara untuk membuat roti yang simple. Nak buat roti ni senang je. Masukkan semua bahan-bahan kecuali butter, kemudian kita uli sampai sebati. Untuk roti ni saya gunakan bread improver dan bread softener. Kalau tak ada pun tak apa. Kalau ada lagi okey sebab dia akan menjadikan roti ni naik lebih cantik dan lembut walaupun roti dah sejuk nanti. Kalau nak tahu yeast ni elok ke tak, boleh bancuh dulu air, gula dan yeast. Tunggu sampai yeast kembang dan berbuih, baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Kalau yeast berbuih, maksudnya yeast elok untuk buat roti. Bila dah nampak sebati sikit, baru masukkan butter dan terus uli lagi sampai adunan lembut dan sekata. Kalau tak ada mesin penguli, tak apa, boleh juga uli dengan tangan. Tips untuk dapatkan adunan yang lembut, kita uli sekejap dalam 5 minit, lepas tu kita rehatkan 10 minit. Kemudian kita uli lagi dan rehatkan lagi. Ulang langkah ni 2 ataupun 3 kali. Sementara tu, apa kata korang tekan butang like dulu. Kepada yang belum subscribe lagi, tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Last kali baru kita rehatkan selama sejam sampai dough naik 2 kali ganda. Lepas dough dah kembang, boleh buat apa-apa bentuk yang kita suka. Bila dah siap bentuk, kita rehat lagi sekejap sampai dough naik 2 kali ganda. Untuk sapuan atas roti, saya campurkan telur dengan susu dan juga sedikit madu. Madu ni untuk bagi permukaan roti berkilat.
taburkan wijen kalau suka. Lepas tu, baru kita bakar. Roti ni boleh dimakan dengan pelbagai cara. Nak buat roti sandwich ke, roti burger ke, roti cream ke. Macam-macam kita boleh buat dengan adunan roti ni. Next video saya akan buat resipi burger dengan menggunakan roti ni. Jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa untuk subscribe.